Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Tidak ada kenikmatan Allah masih bukakan ruang dan waktu di sore hari ini kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita takjil. Sahabatku dan saudaraku dimanapun kita berada. Di sore hari ini kita akan membahas tentang hakikat makna basmalah. Setiap hari kita sering membaca kalimat basmalah di setiap surat kita sampai 17 kali, bahkan lebih. Bahkan setiap acara kegiatan, apapun kegiatannya, sering sekali pembawa acara membuka satu acara dengan kata-kata, "Marilah kita buka acara kita dengan basmalah." Atau bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, dimanapun kita berada, Nabi Sulaiman alaihissalam yang diceritakan di dalam Al-Quran, ketika menaklukkan Ratu Balkis, maka Nabi Sulaiman mengirim selembar surat dengan satu kalimat, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Ratu Balkis pun tunduk dengan Nabi Sulaiman. Ketika kejadian banjir bah di zaman Nuh alaihissalam, maka setiap orang menaiki kapal, maka Nuh memerintahkan, "Bacalah bismillahi majroha wal mursyaha." Kamu naik kapal atas nama Allah Zat yang kasih sayang. Sahabatku dan saudaraku dimanapun kita berada, artinya bismillahirrahmanirrahim biasanya kita lihat di dalam terjemahan, artinya kata-kata menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa para penterjemah di Al-Quran menggunakan kata-kata menyebut? Karena di dalam kalimat menyebut di situ tidak ada kalimat ta'kid atau tauhidnya. Padahal kata-kata bismillahirrahmanirrahim, bi itu dalam terjemahannya dengan atau atas. Ismun itu nama Allah, artinya dengan atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Atau atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita pahami secara hati dengan atas nama Allah yang maha pengasih maha penyayang, berarti tidak ada nama lain dalam setiap kegiatan kita, kebajikan kita, sholat kita, puasa kita, membaca Quran kita yang ada atas nama Allah Zat yang kasih sayang. Saudaraku dan sahabatku dimanapun kita berada, kalau kita memahami secara arti, tentu arti itu mudah. Tapi secara makna, ketika ada seorang memulai kegiatan dengan kalimat basmalah, maka di situ dipahami tidak ada nama lain kecuali nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seorang yang ketika melakukan sholat 5 waktu, sedangkan kalimat basmalah adalah rukun dari sholat, ketika sholat itu atas dirinya atau kelompoknya, maka basmalahnya menjadi batal. Atau sebuah kegiatan sedekah, berbuat baik, dia mulai kegiatan itu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ketika kegiatan itu ada misi kelompok, golongan dan yang lain-lain, maka kegiatan itu basmalahnya batal. Artinya, ketika melakukan sebuah kegiatan diawali kalimat basmalah yang ada hanya Zat Allah yang kasih sayang, tidak ada lain, tidak ada kelompok dan golongan. Itulah makna basmalah hakikatnya.